Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan semua. Kepada semua subscriber di dalam channel ini, kepada anda yang menonton video ini, hari ini ada satu berita baik untuk penerima bantuan. Saya boleh katakan bantuan ini adalah untuk B40, bahkan untuk penerima BKM fasa yang ketiga. Ya, seperti kita tahu, BKM fasa ketiga dibayar pada bulan September. Ada yang kata awal bulan, ada yang kata tengah bulan, ada yang kata hujung bulan. Mana satu tarik yang betul pengkreditan untuk BKM fasa ketiga? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya akan kongsikan kepada anda info package bantuan di seluruh Malaysia, di seluruh negara. Kepada subscriber yang sudah lama di dalam channel ini maupun yang baru, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, terdapat satu package bantuan ataupun satu bantuan yang mula dikreditkan. Salah satunya bantuan Bingkas Selangor, itu untuk B40 tetapi tidak menyeluruh, hanya untuk rakyat Selangor yang layak untuk terima bantuan itu. Tetapi untuk pengetahuan anda, tahukah anda bahwa setiap bulan ada bantuan awal dikreditkan bermula pada satu hari bulan. Seperti bulan-bulan lalu, bulan lepas dan bulan lepas-lepas, bantuan ini sentiasa ada pengumuman berkenaan dengan pengkreditan bantuan ini bermula daripada 1 hingga 10 hari bulan. Jadi saya rasa begitu juga dengan bulan September, bayaran bantuan ini bermula daripada 1 hingga 10 hari bulan. Nah, kepada anda yang akan terima bantuan ini, jumlahnya adalah RM200, 300, 400, 500 kalau saya tak silap pun ada, sehingga RM1.000 mengikut kelayakan anda. Dan kenapa saya kata penerima bantuan ini juga adalah penerima BKM fasa ketiga, sebab mereka juga adalah B40. Penerima bantuan ini juga adalah B40, dan kita tahu B40 terima bayaran BKM fasa ketiga pada bulan September. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa bantuan ini? Ini adalah bantuan yang sangat dinantikan untuk isi rumah di seluruh Malaysia, isi rumah untuk keluarga Malaysia yang akan terima bantuan ini, yaitu bantuan yang dinantikan setiap bulan. Jumlahnya 200 sehingga 1.000 ini, yaitu bantuan JKM. Nah, bantuan JKM siapa yang layak? Sebenarnya ramai yang layak bantuan JKM ini. Isi rumah ramai yang layak. Dan banyak kategori untuk bantuan JKM. Kategori BWE, BOT, BPT, bantuan ampuh persekutuan 350. Nah, dan banyak lagi untuk package bantuan JKM. Kenapa B40 pun terima bantuan ini? Sebab kepada mereka yang mohon, terdapat juga pemohon yang dikategorikan sebagai B40. Jadi kepada anda di luar sana yang mempunyai rakan ataupun keluarga yang layak untuk membuat permohonan bantuan JKM, mohonlah hari ini, sebab bantuan JKM dikreditkan pada setiap bulan. Jadi tariknya biasanya dibayar pada 1 hingga 10 September. Ini bukan bantuan BKM fasa yang ketiga, tetapi ini adalah bantuan JKM yang dikatakan dibayar bermula pada 1 hingga 10 hari bulan pada setiap bulan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, terdapat juga penerima JKM ini yang terima pada hujung bulan, pada tengah bulan. Nah, jadi kesimpulannya, bantuan JKM ini dikreditkan sepanjang bulan. Apapun, kepada mereka yang layak, saya mengucapkan tahniah kepada anda. Kepada yang layak untuk membuat permohonan, jangan lepaskan peluang untuk buat permohonan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bantuan JKM adalah untuk penerima BKM fasa ketiga, yaitu juga adalah dalam golongan B40. Jadi jangan lepaskan peluang untuk membuat permohonan kepada anda yang layak. Dan jangan terkejut pula kalau tiba-tiba ada duit masuk, oh rupanya itu adalah bantuan JKM, bukan bantuan BKM. Nah, untuk tarik BKM pula dikatakan pada hujung bulan, walaupun ada yang kata pada 1 hari bulan, pada 5 September, pada 8 September. Tapi info yang saya lihat di Facebook Bantuan Keluarga Malaysia mengatakan, terdapat satu komen di situ bahwa LHDN, pegawai LHDN mengatakan BKM dibayar pada hujung bulan. Kita tidak tahu itu sahih ataupun jangkaan, tetapi yang pasti akan dibayar pada bulan September. Jadi tahniah kepada anda yang bakal terima BKM fasa ketiga. Itu saja perkongsian petang ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Malaysia karena menonton. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan semua. Kepada semua subscriber di dalam channel ini, kepada anda yang menonton video ini, hari ini ada satu berita baik untuk penerima bantuan. Saya boleh katakan bantuan ini
adalah untuk B40, bahkan untuk penerima BKM fase yang ketiga. Ya, seperti kita tahu, BKM fase ketiga dibayar pada bulan September. Ada yang kata awal bulan, ada yang kata tengah bulan, ada yang kata hujung bulan. Mana satu tarik yang betul pengkreditan untuk BKM fase ketiga? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan kongsikan kepada Anda info package bantuan di seluruh Malaysia, di seluruh negara. Kepada subscriber yang sudah lama di dalam channel ini, maupun yang baru, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, terdapat satu package bantuan ataupun satu bantuan yang mula dikreditkan. Salah satunya bantuan Bingkas Selangor, itu untuk B40 tetapi tidak menyeluruh, hanya untuk rakyat Selangor yang layak untuk terima bantuan itu. Tetapi untuk pengetahuan Anda, tahukah Anda bahwa setiap bulan ada bantuan awal dikreditkan, bermula pada satu hari bulan. Seperti bulan-bulan lalu, bulan lepas, dan bulan lepas-lepas, bantuan ini sentiasa ada pengumuman berkenaan dengan pengkreditan bantuan ini bermula daripada 1 hingga 10 hari bulan. Jadi saya rasa begitu juga dengan bulan September, bayaran bantuan ini bermula daripada 1 hingga 10 hari bulan. Nah, kepada Anda yang akan terima bantuan ini, jumlahnya adalah RM200, 300, 400, 500 kalau set asilah pun ada, sehingga RM1.000 mengikut kelayakan Anda. Dan kenapa saya kata penerima bantuan ini juga adalah penerima BKM fase ketiga, sebab mereka juga adalah B40. Penerima bantuan ini juga adalah B40, dan kita tahu B40 terima bayaran BKM fase ketiga pada bulan September. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa bantuan ini? Ini adalah bantuan yang sangat dinantikan untuk isi rumah di seluruh Malaysia, isi rumah untuk keluarga Malaysia yang akan terima bantuan ini, yaitu bantuan yang dinantikan setiap bulan jumlahnya 200 hingga 1.000 ini, yaitu bantuan JKM. Nah, bantuan JKM siapa yang layak? Sebenarnya ramai yang layak bantuan JKM ini. Isi rumah ramai yang layak, dan banyak kategori untuk bantuan JKM. Kategori BWE, BOT, BPT, bantuan ampuh persekutuan 350, dan banyak lagi untuk package bantuan JKM. Kenapa B40 pun terima bantuan ini? Sebab kepada mereka yang mohon, terdapat juga pemohon yang dikategorikan sebagai B40. Jadi kepada Anda di luar sana yang mempunyai rakan ataupun keluarga yang layak untuk membuat permohonan bantuan JKM, mohonlah hari ini, sebab bantuan JKM dikreditkan pada setiap bulan. Jadi tariknya biasanya dibayar pada 1 hingga 10 September. Ini bukan bantuan BKM fase yang ketiga, tetapi ini adalah bantuan JKM yang dikatakan dibayar bermula pada 1 hingga 10 hari bulan pada setiap bulan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, terdapat juga penerima JKM ini yang terima pada hujung bulan, pada tengah bulan. Nah, jadi kesimpulannya, bantuan JKM ini dikreditkan sepanjang bulan. Apapun, kepada mereka yang layak, saya mengucapkan tahniah kepada Anda. Kepada yang layak untuk membuat permohonan, jangan lepaskan peluang untuk buat permohonan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bantuan JKM adalah untuk penerima BKM fase ketiga, yaitu juga adalah dalam golongan B40. Jadi jangan lepaskan peluang untuk membuat permohonan kepada Anda yang layak. Dan jangan terkejut pula kalau tiba-tiba ada duit masuk, oh rupanya itu adalah bantuan JKM, bukan bantuan BKM. Nah, untuk tarik BKM pula dikatakan pada hujung bulan, walaupun ada yang kata pada 1 hari bulan, pada 5 September, pada 8 September. Tapi info yang saya lihat di Facebook Bantuan Keluarga Malaysia mengatakan, terdapat satu komen di situ bahwa LHDN, pegawai LHDN mengatakan BKM dibayar pada hujung bulan. Kita tidak tahu itu sahih ataupun jangkaan, tetapi yang pasti akan dibayar pada bulan September. Jadi tahniah kepada Anda yang bakal terima BKM fase ketiga. Itu saja perkongsian petang ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Malaysia karena menonton.